Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Jelol. So, di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini kita bakal melakukan hide and seek sama polisi ya guys ya. Jadi gue bakalan coba merampok dan menarik polisi tersebut di suatu tempat ya guys ya. Dengan ada 3 kendaraan yang gue sebar di 3 titik. Nah ini dia guys, mobil rongsokan, kereta api dan juga toilet ya guys ya. Jadi ini nanti bakalan gue samar-samarin di suatu tempat lah ya guys ya. Nanti gue naik kendaraan tersebut, gue diem. Nanti apakah polisinya bakalan jeli atau tidak gue gak tahu ya guys ya. Ya kita bakal coba lihat aja lah ya guys ya. Kalau gitu kita langsung eksekusi RP-nya aja. Let's go. Mumpung lampu merahnya berhenti. Serasat. Trot, trot, trot. Oke, di titik pertama itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, kita potong aja pokoknya. Oke, udah kita potong. Lalu kita langsung masuk aja ke dalam pesawat terbengkalai pokoknya ya. Tempat pesawat terbengkalai guys. Nah, terus kita parkirin mobil kita itu di sebelah sini guys. Nah, kan nyaru tuh. Ya, nggak kelihatan ya guys ya harusnya ya. Nggak kelihatan ya. Sebentar. Sampai gue nggak begitu kelihatan, guys. Oke, sebentar. Masih kelihatan sih ini. Nah, ini kayaknya nggak begitu kelihatan ya, guys ya. Oke, ini udah aman ya, guys ya. Nah, kalau gitu kita nanti langsung aja ngerampok ya, guys ya. Jadi nanti bakalan gue loncat dari tembok sini sampai nanti gue kesana tuh, teman-teman. Oke, kita langsung ngerampok aja, guys. Let's go. Oke guys, karena mobilnya itu ada di Sandy Shores, kita bakal coba ngerampok ATM di daerah Sandy Shores aja guys. Jadi ini kemungkinan bakalan direspon oleh petugas kepolisian yang ada di Sandy Shores ya guys ya. Nah, di sebelah sini guys. Kita coba parkirin mobil kita ya kan. Tapi gue gak tahu nanti polisi Sandy Shores langsung nangkep gue atau enggak guys. Gue pengen nyobain aja sih kalau polisi Sandy Shores apakah langsung nge-take down atau langsung gimana-gimananya guys. Gue gak tahu guys. Nah, kita bakal coba langsung ngerampok ATM aja guys. Kita bakal coba lihat polisi Sandy Shores apakah lebih galak daripada polisi kota guys. Gue juga gak tahu guys. Kita bakal coba tungguin aja sampai nanti kita udah selesai memproses hacking ATM-nya guys. Oke, gue udah ngebobol ATM-nya teman-teman. Dan sekarang kita bakal coba fokus terlebih dahulu guys untuk ngebobol. Ini benar di sebelah sini. Oke, sangat mudah sekali kali ini guys. Sangat easy sekali guys. Sek-sek digesek sek. Oh sepi ya. Oke, gue bakal coba pancing kepolisian ya. Yanto rampok ATM di Sandy Shores. Gak ada polisi. Polisinya pada ngopi apa ya? Pada ngopi kali ya. Nah, udah gua SMS guys. Halo. Ini, ya, ini ngerampok, tapi nggak ada sinyal pak. Oh, bapak rampok nggak ada sinyal? Iya, bapak yang ngerampok nggak ada sinyal pak. Oh, gitu. Iya pak. Yanto tadi ngebobol ATM di Sandy Shores. Nggak ada sinyalnya pak di kami pak. Oh, nggak ada bapak. Bapak polisi Sandy Shores pak. Ya betul. Terus gimana nih Pak? Yanto mau ditangkap atau Yanto dilolosin aja Pak? Lolosin aja dulu karena gak ada sinyalnya. Oh makasih banget ya kalau Pak. Alhamdulillah kalau gitu buat susu anak Pak. Ya, makasih okay. Pak. Kalau gitu assalamualaikum. Jangan lupa gesek-gesek. Oke guys, gak apa-apa kalau gitu kita bakal coba langsung rampok di daerah kota aja guys ya. Mungkin ya guys ya, di daerah Sandy Shores itu masih ada bug atau kayak gimana semacamnya guys. Ini feeling gua aja guys. Jadi kita bakal coba ngerampok ATM yang ada di sini ya teman-teman. Seharusnya sih cooldown ya guys ya. Ah, cooldown guys, 24 menit 28 detik. Ah, gimana kalau misalkan kita ngerampok warung aja ya guys ya, daripada nungguin yang ini. Oke guys, kita bakal coba ngerampok toko aja kalau gitu ya guys ya. Kita nanti kalau nungguin ATM terlalu lama, nanti di next aja sambil nungguin cooldownnya ya guys ya. Nah, kita pakai mobil ini dan kita pakai
parkirin mobil kita di sebelah sini. Oke, kita bakal coba langsung ngerampok aja. Ini sih nggak mungkin cold down ya guys ya, karena gue itu siang-siang guys. Oke guys, kalau gitu kita bakal coba ngerampok ATM di kota ya guys ya. Jadi kita bakal nanti direspon oleh polisi kota ya teman-teman. Padahal tadi gue pengen banget dikejar sama polisi yang ada di Sandy Source guys. Gue pengen coba lihat bagaimana cara apa deh pursuit mereka teman-teman. Jadi polisi Sandy Source itu layaknya seperti sheriff ya teman-teman ya. Kalau polisi kota itu lebih ke LSPD guys. Jadi gue kepo kalau misalkan nanti pengejaran tuh bagaimana teman-teman. Oke, semoga aja nggak bug dan ada polisi yang respon, karena gue pengen ngerjain polisinya dengan hide and seek kayak yang gue jelasin tadi guys. Oke, kita bakal coba. Anjay, itu siapa yang datang, polisi atau siapa, tukang guys? Si tiba-tiba datang kayak begitu, bus juk buneng dah. Oke. Oh aman nih, aman guys. Kita tarik sini berarti. Tinggal kita tarik sini teman-teman. Oke, gue fokus dulu kalau gitu ya. Biar gue, wah ini rumit sih guys. Ini parah guys, rumitnya terlalu, wah parah banget ini rumitnya, gila. Oke, oh gampang banget ya teman-teman. Oh mudah-mudah, jangan pesimis. Ya oke, berarti udah direspon tuh. Ada kedengeran dari suara sirena kepolisian teman-teman. Ini gimana ya? Oke, sabar-sabar guys. Kapol, saya mampus. Takut. Mampus. Meninggal. Buset, ini susah banget guys. Bisa gue cancel gak sih? Pengen gue cancel aja saya langsung nyangkut, guys. Pak. Nyangkut kenapa? Oh iya, bisa. Gak tutup nice. Kendaraannya. Nice banget. Tolong pak, dorong pak. Nah. Kamu, astaga. Kamu gak jelas kamu. Siapa nih yang ngerampok? No, yang warna no, biru. Yang biru. Mumpul lagi ngobrol-ngobrol. Kenapa pak? Oh ternyata kalau polisi kota, polisinya itu si doi ya guys ya. Nah kita pancing dulu kepolisian sampai ya ada beberapa lah guys ya. Sabuk pengaman kayaknya nggak usah gue pakai dulu kali ya. Oh jangan. Gue sabuk pengaman biar gue pakai dulu. Apa nih? Bapak nggak cuma sendirian doang pak? Ya kali sendirian doang pak. On the way, backup on the way, sabar aja kamu tenang pak, aja. Pak, nggak ada namanya pak, polisi menangkap Yanto sendiri itu bisa ketangkep. Harus rame-rame pak, kalau bisa bejibun. Bagus juga ya, Bugatti ya guys ya. Bagus juga Bugatti guys. Kembali lagi mengarah ke taman kota. Gue puter-puterin dulu di taman kota ya. Nanti abis itu kita baru tarik ke Sandy Source guys. Let's go. Ya kali gak lewat kantor polisi guys. Oh tuh. Di belakang ada polisi guys. Oke, ini kayaknya udah, gue rasa udah cukup guys. Gue rasa udah cukup guys. Ya gak sih? Lah, 1, 2. Oke, udah cukup, let's go. Kita bakal langsung bikin hide and seek ya guys ya. Let's go, kita bakal coba tarik teman-teman. Tadi sih untuk mobil rongsokan yang tadi itu nggak gua ini ya, nggak gua kunci guys. Jadi gua biar bisa gampang langsung masuknya gitu guys. Oke, kita ke Sandy Source aja teman-teman. Let's go. Bensin cukup ya kan? Siap-siap nanti langsung naik. Buka seat beltnya. Iya lo, terpelanting-panting teman-teman. Wah, ada satu kepolisian doang. Ya, ada satu kepolisian doang lagi, guys. Lah, mana polisinya? Gila lo, guys ya. Nih, Yanto belum pakai mobil alien, guys. Gimana kalau misalnya Yanto pakai mobil alien, teman-teman? Bentar, oke. Okay. Masih ada satu kepolisian yang ngikutin, teman-teman. Wah, jangan sampai ketabrak aja. Dia yang ketabrak, guys. Oke, kita puter-puterin dulu sampai polisi yang satunya lagi itu ngikutin kita. Oke, udah dua kepolisian nih guys ya. Tapi di mobil GTR itu sama mobil Mustang polisi, gue nggak tahu tuh ada berapa guys. Kalau ada setiap mobil ada dua orang sih, GG banget teman-teman. Oke, aman aja guys.
Semoga aja ini berhasil ya guys ya. Oke, jangan lihat ke belakang dulu, fokus ke depan guys. Oke, ini timing banget teman-teman. Oh ini timing banget sih, itu yang mobil GTR bener-bener rame banget. Padahal kenceng banget maksudnya, bukan rame. Oke, santai. Oke, let's go. Yuh, jangan nabrak. Please. Oke, dikit lagi guys, let's go. Udah mau nyampe tujuan guys, di mobil rongsokan. Mobil rongsokan ada di sebelah sini teman-teman. Oke, dia yang nabrak. Oh itu dia. Aduh, gue salah jalan. Salah jalan. Anjir, kecil banget. Gue yang harus nabrak. Jalannya kecil banget. Going back. Itu apa ini tuh mobilnya anjir? Tuh, ada motor serif anjir. Astaga naga. Gimana nih cu? Kayaknya dia memanggil backup-an dari kepolisian serif yang ada di Sandisor guys. Bentar, gue muter-muterin dulu sampai nunggu timing yang bagus guys. Ini dia guys. Wajir baik banget, kayaknya lumayan banyak guys yang ngejar. Oke, aman aja teman-teman. Aman, kita puter-puterin dulu. Santai. Jangan sampai gagal, oke. Tapi kalau ketangkep ente nih ya guys ya, karena gue gak ada perlawanan. Oke, siap-siap aja seatbelt, udah gue lepas guys. Oke, udah gue lepas ya. Wah, nabrak polisi anjir. Nabrak warlock atau nabrak orang tuh. Oke, santai, kita balik. Let's go. Oke, santai. Wah, ini harus timingnya bener-bener bagus sih, guys. Kalau timingnya nggak bagus, ente banget, guys, asli. Anjir, bisa-bisanya. Aduh, Pak, maaf. Sumpah, Holoi, bukan salah Yanto, itu, man. Mana kamu? Tembak. Oh shit. Masuk. Nice. Matiin. Lu timing banget anjir. Mana dia? Oh, timing. Oke. Dimatikan guys. Dimatikan, dia mestinya mati, tadi udah gue matiin. Ini mobil rongsokan kah? Anjay. Aduh anjir. Sabar. Ayo dong selamat. Please. Menggila polisi, gue mau ngerampok ATM selanjutnya. Oh my god, anjir. Ini polisi. Wah, kayaknya polisinya nge yang ini ya. Kayaknya nge dah, guys. Visual kasur. Jadi perasaan tadi terakhir kan lari ke sini kan? Iya, lari ke sini. Ayo dong, please. Oh my god. Oh anjir. Good. Nah, roamingin aja lah. Ya. Kita berhasil ngumpet, guys. Let's go. Teori mobil rongsokan plus semak sembang, cok. Mana polisi, guys? Tapi dia roaming jalan, cok. Iya, roaming jalan. Ntar guys, kita tungguin aja sampai benar-benar aman, baru kita bakal cabut pakai mobil Divo itu tuh, mobil Bugatti atau enggak mobil ini, guys. Oke, kita tungguin aja, guys. Anjir, ada polisi. Wah, ini kalau ditabrak ente sih. Oh, enggak aman. Aman, guys. Aman. Ini di rumput-rumput sini, Sar. Oh my god.
Oh my god. Gak ada mas. Ay, ajir, please man, jadi tabrak. Please. Ya, gak ada. Masih gak kelihatan kan? Kelihatan tangannya doang anjir. Oh, di kotor lah. Let's go. Gila. Oke guys, kita kayaknya berhasil teman-teman. Kita bakal coba lihat ya. Waduh, polisi masih ada. Oh shit. Manggil backup-an kah? Wah gila, tambah banyak. Aduh, gue kirain udah cabut. Sabar guys. Kita harus santai aja. Masih nyari, penasaran dia. Wah mati sih gue. Oh my god. Wah gila. Wah, jangan sampai ketahuan anjir. Oke, please banget jangan sampai ketahuan. Oh itu di asuransi itu mobil Bugatti gue guys. Tapi mereka pasti penasaran sih guys, kenapa langsung tiba-tiba langsung hilang. Let's go. Kendaraan saya dulu deh. Dia repair, terus ada polisi nggak di sini nih? Oh nggak ada polisinya guys di sini. Wah ini kita tunggu sampai benar-benar aman aja ya guys ya. Ada polisi. Oh my god, polisi mau ngapain? Mau ngimpon kah atau kayak gimana? Gerak-gerik yang mencurigakan banget guys. Oh my god. Come on, pergi jauh-jauh, gue mau rampok ATM lagi. Oh dia mau ngimpon guys. Oh dia mau ngimpon mobilnya dia, tapi dia pakai mobil gua guys. Oh gitu. Harusnya sih aman ya teman-teman ya. Apa kita cabut aja guys? Gimana guys? Cabut aja kali ya? Ah, tunggu aja lah pokoknya sampai aman. 2 hours later. Kayaknya kita udah aman teman-teman. Let's go. Kita keluar aja gak sih? Yuu. Mari cowok ngerayain kalau kita lost miss dengan hide and seek. Serosot. Trot. Oke guys, sekarang gue pakai toilet ya guys ya, dan kita bakalan OTW ke tempat titik kedua, yaitu bangunan belum jadi guys. Let's go. Nah kan di sebelah sini tuh kalau nggak salah ada. Hey. Toilet apa itu yang bisa jalan? Ada si Pace. Oke, kita bakal coba parkirin. Nah, di sebelah sini ya guys ya. Kita bakal coba lihat aja ya. Apakah kepolisian bakalan nge guys? Ada toilet yang diparkirin seperti ini. Nah, kita parkirin di sebelah sini aja kali ya. Nah, habis itu kita matiin mesinnya. Nah, ini sih benar-benar ini ya. Benar-benar nyaru banget ya guys ya. Walaupun emang sedikit mirip teman-teman, biji mata lu kotak sama. Oke teman-teman, kita bakal coba ngerampok ya guys ya. Kita bakal coba ngerampok ATM kembali. Cuman ngerampok ATM-nya di sebelah mana ya teman-teman? Pokoknya yang terdekat dari bangunan belum jadi itulah pokoknya. Di daerah mana ya? Di sebelah mana sih ada ATM teman-teman? Asli. Oh, pedagang guys, pedagang. Oke, kita bakal coba ngerampok ATM di pedagang. Dan harusnya sih sekarang udah cooldown guys, karena udah lumayan lama ya. Nah, kita parkirin mobil kita di sebelah mana ya? Sebelah sini aja kali ya. Nah, di sebelah sini aja seperti biasanya gue itu ngerampok ATM guys. Dan nanti kita langsung bisa cabut gitu kan. Ntar gue parkirin dulu ya. Parkir yang sangat baik. Oke, ini kayaknya temen IMS mau bantuin Yanto ya Pak ya, ngerampok ATM ya Pak. Aduh, Bapak mau bantuin saya nggak Pak? Nanti kalau misalkan ada polisi datang, Bapak pukul-pukulin Pak, atau nggak teaser atau borgol polisinya Pak? Bagaimana kalau Yanto aku borgol? Janganlah Pak, Bapak kan bukan petugas kepolisian, Bapak IMS. Itu ada sirine kepolisian, dua orang temanku, manusia silver. Iya kan? Ini ya kan?
Oke. Okay. Bagaimana Bapak kalau saya bawa saja Pak ya? Jangan Bapak, Bapak kan ditendang. Kram anjir alatnya. Bagus banget temen gue, cok. Gila menarik ya. Emang kalau temenan sama keluarga Garko tuh menarik-menarik guys asli. Menarik sekali. Pukul-pukul. Royan. Kuruyuk, eh. Kenapa Pak Adam? Anjay temen gue. Teori diem, Pak. Teori diem dia tuh. Iya, emang kelakuan kalau lagi bubul sih kayak gitu dia. Teori diem. Tiba-tiba langsung lari aja. Pasti kayak gitu. Mantap, temen gue bela-bela gue, cowok. Anjay. Kok kamu malah bela dia sih? Iya, makanya rugi dong. Oh, kamu ku tangkep ya kalau kau bela-bela dia ya. Mau. Eh, aku habis dipukul, Pak, tadi, Pak. Kenapa dipukul? Kepukulan pakai ini ya. Oh, yang macam ya. Kepalanya yang tadi ini. Oke, bisa. Apa? Kami kan apa warga biasa, Pak. Kok main pukul-pukul aja? Iya, kalian ngapain bela penjahat kalau tahu-tahu warga biasa kau? Main jadi penjahat kalian, ha? Kayak Yanto. Satu. Enggak ada teman-teman Yanto, enggak Yanto orangnya introvert. Dua. Enggak ada teman dia. Tiga. Kesan Yanto. Menarik sekali. Oke. Ada satu kepolisian. Terima kasih teman silverku. Oke guys, kita coba panci kepolisian kembali. Nanti kita bakal tarik di bangunan belum jadi ya guys ya. Oke, aman aja teman-teman. Kita puter-puterin dulu ya kan. Lah Bapak tumben Pak sendiri. Bapak jangan-jangan Bapak ini ya ketua dari polisi apa ya? Ketua dari polisi. Kenapa? Astaga, tiba-tiba warok ada di sebelah sana. Ya. Mobilnya jumpalitan. Bentar. Santai dulu. Satu, baru satu kepolisian ya teman-teman ya. Baru satu. Mana nih polisi yang lainnya? Bagaimanakah terasa hampa kau pakai hidup permulu ya kau ya tanpa dirimu ya? Bentar masih ada satu orang ya. Ada satu orang doang. Alah. Maaf Pak, sengaja. Aduh, mana nih polisi yang lainnya guys? Masa satu doang nanti ya nyari? Ya kali satu doang guys. Kita putar-puterin dulu nih sini guys kamu, ya. Sini kamu. Apa kita coba pursuit guys? Bentar, biar kalian nggak terlalu bosan kita coba cari-cari tempat yang lainnya guys. Panggilin Mem Bondol biar kutukanmu berjalan ya. Tidak ada sekarang kutukan buat Yanto. Oh berarti dia sama polisi. Oh ini ya, dua orang ya. Oke, dua orang ya. Yanto. Iya Bu. Kamu melakukan pencurian ya. By the way, ini mobilnya kenceng juga ya loh guys. Ini kamu. Oh berarti ibu sama bapak itu emang polisi kota ya Pak ya? Temanku. Memang polisi kota. Oh ibu polisi kota ternyata sama bapak ini. Saya ada di mana-mana ketika ada kamu sebagai penjahat ya. Kamu ini merupakan target utama saya. Nyangkut sebentar. Pak sebentar. Ada paket datang. Loh bapak kok tiba-tiba udah ganti mobil sih pak? Iyalah, saya ganti mobil cepet. Oh bapak pakai mobil yang lebih. Oh bapak mobil kencang bapak pakai. Dia ganti mobil selama gue ngambil paket. Aduh dia pada ganti mobil anjir. Pada ganti mobil dia. Anjir. Sempet-sempetnya ganti mobil. Wah gila ya. Gak kemana-mana pak. Siapin teaser teman-teman. Kutabrak kamu. Mampus. Untung gue pakai seat belt guys. Kerupuk meninggal. Ibu yang meninggal. Kamu juga meninggal.
Bagaimanakah terasa perasaanmu jika ditabrak? Jadi kebuk doang. Menyerah gak kamu? Menyerah gak kamu? Saya gebuk, kalau mau menyerah saya gebuk lagi nih. Aduh. Saya gak menyerah saya gebuk lagi. Hah? Hah? Gak kena. Aduh sakit gebuk. Temanku. Anjir sakit gebuk. Oh, kena kan? Temanku. Oh, dilindes kan sama temanmu sendiri. Temanku bantu aku. Tolong aku temanku. Itu dua polisi. Terima kasih. Di sebelahin aja kocak. Oh. Aduh Pak. Mati gua lama-lama anjir. Mulai ya Pak. Nyerah enggak? Nyerah aja. Nyerah enggak? Temanku. Di mana Pak? Enggak ada yang solid. Dia kepung Yanto. Aduh. Anjir enggak? Ini tuh. Ini naik. Tatai, ada teman gue. Mamam. Gak bisa. Eh, jangan tabrak-tabrak, woi. Bagus. Menarik. Nah, mau pecah tiga. Aduh. Ya enggak kena. Aduh. Sakit banget. Anjir. One eternity later. Anjir ya guys ya. Sumpah gua ketangkep. Ini polisi ngeselin nih anjir. Meninggal Bapak ya. Kurang ajar Bapak. Kau ikut tilang sini yuk. Pull over dulu kamu. Lah ngapain saya ditilang? Dengan alasan apa Janto ditilang coba? Nabrak saya ngapain kamu nabrak saya? Soalnya Bapak bikin sapu ini Yanto tadi. Loh, orang kamu yang rampok kok malah gak terima disuruh nyapu. Lah, kok oh Bapak manggil baik kapan? Manggil Bu Bondo. Yanto oh, tidak nakal terima. Lagi kamu. Mau nakal lagi Yanto. Mau saya penjara. Mau saya suruh nyapu 1000 kamu. Buset 1000. Eh teman Garkot. Tangkap Yanto. Buset mah. Masa iya disuruh tangkap lu kan keluarga Garkot gua. Masa lu nyuruh gua ditangkap lagi? Kenapa teman? Ya udah sini keluarga kamu aja suruh nangkap udah turun kamu. Turun Yanto. Tangkap. Oh. Bodoh amat. Gue mau dibikin nyapu 1000 bulan. Sumpah ya, ini berdua ya. Bener-bener nih, gak ada tintinya ngejar gue. Aduh, gila. Ini, sumpah ini harus berhasil sih guys. Ini harus bener-bener berhasil banget. Kalau gak berhasil, gue gak tahu lagi dah. Wih. Mau ngapain kamu, ha? Kamu mau ngapain sini lagi Yanto? Aduh, kita macam bukan ampun. Ayo. Ampun. Yanto minta ampun. Yanto minta ampun, Pak. Ampun. Kamu menyerah. Kalau kamu ampun. Naik. Ke puncak gunung tinggi sekali. Mana pak? Naik. Ke puncak gunung dor tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara dor kiri hati ya guys, ini belum timingnya belum bagus guys. Kanan
kulihat saja banyak pondor pencemara dasar bapak yang bikinnya pondor. Dor. Aduh. Ah. Dor. Aduh, aduh, aduh. Bapak ke dalam, Pak. Dor. Kurang ajar kamu. Santai, santai, santai. Dor. Wah. Oke, oke. Yanto, mau main petak umpet Yanto di aman. Bangunan ini Yanto. Harusnya aman, harusnya aman, guys. Gak tadi pura-pura. Mana, Pak? Mana cok? Nice banget. Dia mau main petak umpet kah? Waduh, 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 waduh guys. Oh my god. Mau kata ya? Oh my god. Sini deh, sini deh. Emang kelihatan guys? Sini sini ke tempat saya. Emang kelihatan ya? Mem sini. Coba coba dilihat, coba coba dilihat mata satu, mata satu, mata satu. Mhm. Ah, lihat topengnya enggak? Bentar. Oh, saya sepertinya melihat. Anjir. Oh my god. Cabut, 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 lost piece, bikin lost piece dulu. Oke guys, oke, aman. Oke, oke. Mundur, 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 cepetan, bodoh, toilet bodoh, toilet bodoh, toilet bodoh. Nah, nah, nice. Turun deh tangga, turun, turun. Toilet nggak guna. Masih aman kok guys. Oke guys, untuk tempat ketiga gue taruh tempat seperti kereta-keretaan gitu ya. Ada satu sebetulnya. Dan juga ada kereta yang lainnya yang udah gue taruh guys. Nah itu dia. Tuh dua. Dan di sebelah sana juga ada tiga tuh guys. Jadi ada keretanya tiga ya guys ya, untuk mengkelabui kepolisian. Tapi gue gak tahu ya bakal terkelabui atau enggak lah intinya. Nah kita bakal coba langsung ngerampok aja guys, let's go. Kayaknya gerbong ini belum dah. Ya kali gak dicobain. Oke guys, kita bakal coba ngerampok ATM yang ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Oh sebentar, sebentar. Harusnya sih madep sebelah sini guys. Nah, biar nanti langsung bisa kabur gitu kan. Semoga aja kali ini berjalan dengan baik ya asli. Kalau ketangkep sih entai banget guys. Oh my god. Sumpah ini lagi. Hah? Ini polisi kan? Bisa jadi ATM hacking. Nggak ada mau bisa respon saya nggak satu orang. Anjir. Pak, pak, sebentar deh pak. Enggak. Ini kan belum ngehack pak ya kan? Kok bapak udah muncul gitu pak? Nah saya lagi patroli, tahu-taunya ada kamu. Ya mana saya tahu. Pak, enggak, pak. Chance gak sih? Nge-chance gak sih? Eh temanku, kita mau sandra kan temanku? Pan, emang lu bukan temannya dia? Bang. Lu bukan temannya. Lu ngadi-ngadi lu. Eh ini udah mau badai malah rampok anjir. Apa sih? Ya lu bukan teman gua kali ini ya. Anjir, cok. Pak, 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 pak. Enggak, pak. Bapak kok cepet banget sih responnya, pak? Saya patroli, tiba-tiba lu nongol jalan kaki ngotak-ngatik ATM, apa maksud antum? Enggak, ini mah lebih ke personal gak sih bapak? Kelihatan banget sih sama Yanto. Iya, aku memang punya personal sama kamu. Kenapa? Jangan gitu lah pak, ayolah pak. Oke, sabar, sabar, sabar. Eh bisa sih baru kamu sekarang sih. Oh,
Anjir. Oh my god. Dikejar Eli. Oh, dikejar Eli. Anjir. Emang bisa, Pak, ngejar pursuit pakai Eli, Bapak? Gila kalau bisa mah. Bisa ya. Gokil. Wah. Nah, kan. Ah. Nah. Ah. Kan, nah, kan. Halo, Pak. Oh my god. Oke, okay, guys. Ada yang satu pakai heli, ada yang satu pakai motor. Kita jangan terlalu jauh sama tempat lokasi yang kita mau ngumpet. Ini harus cerdik sih, guys. Ini harus cerdik. Kalau enggak kita bakalan ini, guys. Ketangkap. By the way, di sini gua pakai mobil Aventador yang lolos. Jam macam-macam Mayanto ya. Ya siap-siap. Sebelum ada polisi. Ya, nice, nice. Matiin. Oke. Oke. Harusnya sih timingnya bagus ini, guys. Harusnya timingnya bagus. Ada polisi. Please, timingnya bagus banget ini. Ini timingnya bagus banget ini, sumpah. Wah, semoga aja Elinya gak ada ini ya. Apa deh, suhu panas, guys. Kalau misalkan ada suhu panas, ente, guys. Gue pasti gagal, guys. Ntar ini gue lock ya, gue lock. Oke, udah gue kunci. Oke, udah gue kunci, teman-teman. Anjir, kelihatan sepatu gue, teman-teman. Oke, guys, gue pre-cam ya di sini ya, dan kita lihat tuh ada kepolisian yang lagi nyari-nyari si Yanto, teman-teman tuh. Sampai kesini-sini ya. Gak ketemu Yanto. Kasian, gak ketemu, guys. Susah, co, tiba-tiba ngilang gitu kan. Rasain, polisi juga gak ada ternyata, co. Masih nyari di kerdus-kerdus. Sampai sekarang masih nyari-nyari, guys. Wah, ada polisi yang keluar nih dari sini. Mana tuh polisi tadi? Oh, gak ada. Oh, ini dia. Oh my god, dia ngedeketin gue, guys. Dia ngedeketin gue. Wah, dia pasti ini sih ngeliat kereta yang mencolok gini, guys. Pasti dia ngeliat kereta yang mencolok gini. Yakin gue, guys. Tapi mobil gue padahal udah gue taruh di sebelah sini loh. Wih, tiba-tiba meledak. Halo, Bapak. gue teriak tapi di sebelah sini, guys. Di sebelah sini. Nah, tuh di sebelah sana ya. Halo, Pak. Kamu di mana? Hah? Kok halo, Bapak? Gimana dia? Polisinya ini. Enggak sih kalau misalkan ada kereta kayak gini. Ada enggak ya? Oke, enggak ada. Kayak enggak ada. Agak berani dia mesti. Aduh. Sebelahnya coba. Mampu lu, gue di sebelah sana lo. Kereta gue gelap. Oke, guys, kita lihat ya kepolisian apakah bisa mendapatkan seorang Yanto, teman-teman. Gak mungkin bisa sih. Coba kamu berbicara lagi dong. Gak mau, gue gak mau lah. Oh my god. Oh shit.
Sini orangnya nih. Nih, turun kamu. Aduh anjir ketahuan guys gila. Ah makan tuh, ah makan tuh. Loh enggak bisa, enggak bisa. Oh, enggak bisa. Anjay. Siapaan anjir? Odong-odong. Aduh anjir, cok. Kamu. Berhenti. Aduh, nyangkut layang. Sabar-sabar. Anjir ketahuan belakang gua ternyata, cok. Ternyata cabut dengan kereta. Udah kenceng banget sih guys, tenang aja guys. Lari, ha? Tenang mana ini udah mau cepet banget guys. Anjir. Guys santai aja santai. Cabut cabut cabut. Empat kali mobilmu Yanto. Wah enggak bisa di-VIT, cok. Sabar. Ah! Kita harus ganti kereta. Kita harus ganti kereta yang tiga aja, guys. Halo. Halo. Tembak bannya, sir. Tembak. Kita harus ganti kereta ya. Kita harus ganti kereta. Kita harus ganti kereta. Wah, lompat nih si Yonto. Tuh. Don. Wah. Kita harus ganti kereta. Kita harus ganti kereta. Santai. Ah! Bapak mau meninggal, Pak. Mampus. Bapak mau meninggal. Itu ada tanki. Ada tanki. Bapak. Loh, apa ini? Dia mau ganti ini. Iya, dia mau ganti nih. Tembak banyak, tembak banyak, tembak banyak. Ah, panik kamu Yanto. Kita dudukin aja Pak keretanya Pak. Aduh. Ah, panik kamu Yanto ya. Ah. Kita meledak bareng-bareng di sini nggak sih? Nggak bisa kamu pergi Yanto. Eh, kita meledak di sini nggak sih? Aduh. Tar dulu. Kita meledak bareng-bareng aja di sini Yanto. Mobil depan. Wah, mobil saya udah begini betul. Ada kereta. Ah! Ah! Tidak! Aduh! Shit! Shit! Ya, enggak kena. Sumpah guys, jadi gue harus pakai mobil andalan gue yang gue parkirin, guys. Oke, santai. Gue mau dibawa kemana? Santai, kita balik lagi, guys. Mana kau? Odong-odong gua oleng. Odong-odong gua oleng anjir. Oke, cabut. Kita pakai kendaraan Aventador kita, guys. Oke, santai. Bapak mau bikin mati saya ya? Bapak mau bikin mati saya atau gimana, Pak? Sabar, santai. Menarik sekali teman-teman. Oke, sabar. Polisi yang lainnya mana, Pak? Polisi yang lainnya mana? Bentar, gua harus pakai ini, guys. Wah. Mati ya bapak ya. Pakai ray pistol.
Ambil, ambil, ambil. Jauh, menjauh, menjauh, menjauh. Menjauh, menjauh, menjauh. Hui! Ketangkap kamu. Ya udah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support gua guys. Anjir anjir. Pokoknya kalau misalkan kalian ada ide apapun itu, pokoknya kalian komentar di bawah. Kalau udah gua love, itu tandanya udah gua baca guys. Kalau gitu gua Jelol. See ya. Bye bye. Anjay, mobilnya bagus-bagus. Anjir, mobil apa ini anjir? Keren Yanto. Banget. Oh, kenapa? Kenapa? Bagi duit dong. Bagi keren duit banget. Lagi. Terus masa ketemu gua bagi duit mulu anjir. Gua aja ngerampok, ketangkap, ngerampok, ketangkap kocak. Yanto, please Yanto. Apa please Yanto anjir? Bagi buat Bang. Anjir, 500 Yanto, 500 saja. Pala bapak kau 500, 500 mulu. Gila. Ah, Yanto kocak. Yanto kocak. Kontol cicak. Srot. Los. Trosot. Srosot. Yanto, Yanto. Yanto, artinya apa? Yanto, naik kiri, kiri. Yanto, sini, sini, naik, naik, naik. Ini apa anjir? Yanto, Yanto. Yanto, kocak apa Yanto? Bersihkan dulu Yanto. Ini stasiun Yanto. Yanto, kocak apa Yanto? Pergesekan, dunia pergesekan mana? Yanto, kocak apa Yanto? Kontol cicak. Dunia pergesekan dulu dong. Dunia pergesekan. Aja ini siapa? Woi, jangan lu. Woi, jangan kocok-kocok belum cok cok nanti. Koplak apa yang untuk koplak? Apa? Kalau koplak apa koplak? Koncol koplak. Foto dulu kasih. Kira enggak ada orang dekar anjing. Astaga. Ini apaan, Cok? Yanto di ebol, Yanto di ebol. Ini kita baris terus kita foto bareng Yanto. Yanto beli mobil aku, Yanto. Foto bareng kah kita? Gas, ini kita baris. Gas lah yuk. Habis foto diledakin anjing. Iya, nanti. Perasaan gua enggak enak deh. Kayak waktu itu. Rugi dong, rugi dong. Ayo let's go, iya, kita foto. Dong. Foto di mana ini? Kereta api ya? Yanto kan kamu kan masuk. Jangan, jangan di sini Yanto, jangan di sini Yanto. Kenapa? Saya takut. Saya takut Yanto. Jangan, jangan tak jadi. Kira anjing ini berdiri di sini nih. Saya takut. Saya takut Yanto. Nanti semua rata ini yang digarpet. Yanto. Aduh. Yang pakai drone siapa yang pakai drone-nya? Ya, aku baru akhirin. Keluar, keluarin drone-nya dong, keluarin drone-nya anjay. Keluarin drone-nya. Lah begaya semua lah, masa iya kayak boren garko, co, diem doang berdiri anjir, gaya lah, bos. Gimana, co, jatuh mulu gua? Ayo, let's go. Ini pace, pace. 1 2. Anjay. Meledak nih. Kagak lah. Bentar lagi meledak. Enggak lah anjir. Trauma ini pada nih. Kagak lah, masa gua meledak kagak orangnya ya, gitu banget. Ya. Korban gua. Gua juga korbannya. Ayo Yanto balap unta lagi kayak semalam Yanto. Anjay balap unta. Yanto balap sepeda lagi Yanto. Weh jangan diem bae.